Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, ini saya akan ngasih ini video nih tentang lebah yang ratunya mati ya. Kita nggak akan perlihatkan sarang, tapi ini dari si lebah koloninya seperti apa ya. Kalau yang ratunya mati, kita bisa lihat dari luar, nggak harus ke dalam ya kawan-kawan. Soalnya kalau lihatnya ke dalam, dulu pernah saya video tanda ratunya mati itu di tiap sarang dalam satu lubang tuh diisi telur larva banyak ya, bukan satu-satu itu telur larvanya bukan dari ratu tapi dari koloni lebah pekerja sendiri. Oke kawan-kawan, jadinya seperti apa? Ini dia videonya, kita balik dulu kameranya. Oke kawan-kawan, ini dia nih. Nah nih, ini hitamnya makin tebal nih kawan-kawan. Ini menandakan nih. Nah, ini menandakan bahwa si ratu lebah ini mati ya kawan-kawan. Ini mungkin dikarenakan udah tua, belum bikin ratu yang baru kembali, keterlambat ceritanya. Dia akan seperti ini nih kawan-kawan nih. Nah, ini banyak semuanya akan menghitam semua nih. Ini tandanya seperti ini. Jadi bagi kawan-kawan, siapa tahu nanti memindahkan lebah, mau yang pecah koloni atau enggak, atau misalkan yang pecah koloni ya, terus memindahkan lebah kembali yang udah ada sarangnya, terus si lebah ini kelihatannya betah, enggak keluar sama sekali. Namun bisa dilihat dari tanda ini ya. Mungkin bisa 2 minggu atau 1 bulan. Kalau misalkan lama-lama si lebahnya seperti ini nih, punggungnya hitamnya makin banyak, bukannya normal seperti biasa, ini menandakan bahwa si ratu lebah ini mati ya kawan-kawan ya. Ini tandanya. Nah ya, kalau yang masih normal, ini saya akan video lebahnya yang ratunya masih ada. Jadi ratunya belum mati ya kawan-kawan ya. Nah ini kan barusan ada yang masuk, masih bawa nektar untuk sarang. Dia tetap bekerja seperti biasa, cuman telur dari lebah pekerja ini nggak akan menjadi ratu ya kawan-kawan. Walaupun dibikin tetap nggak akan bisa berkembang biak, soalnya si ratunya nggak akan jadi. Nah ini adalah koloni lebah yang normal ya kawan-kawan ya. Nih kita lihat yang ini nih. Nah ini kawan-kawan, ini adalah lebah, koloni lebah yang ratunya normal masih ada. Ini bahwa si apa, kuning sama hitamnya masih normal, hitamnya nggak bertambah pekat, nggak mengkilat, tetap seperti biasanya. Ini tandanya seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah ini juga sama nih. Nah ini yang normal tuh, kelihatan yang mengibaskan sayapnya semuanya normal, nggak mengkilat. Ini juga sama nih kawan-kawan ya. Nah tandanya seperti ini kawan-kawan ya. Nah ini semua sama, beda sama yang tadi, yang otak yang tadi saya kamera nih. Ini lebih dekat lagi nih. Nah ini sama nih kawan-kawan. Jadi si hitamnya tuh tetap nggak mengkilat, nggak makin tebal, dan kuningnya juga tetap sama. Ini yang normal, ratunya masih ada. Nah, nih. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan penjelasannya membantu ya kawan-kawan semua ya, untuk menandakan bahwa si ratu lebah masih hidup di dalam koloni dan yang udah mati di dalam koloni. Nah ini udah ini ya, saya udah lebih dekat lagi. Kita kembali lagi sebentar ke yang ratu lebahnya mati ya. Nah ini ratu lebahnya masih ada ya kawan-kawan. Nah, makanya ini normal. Oke, ini akan lebih diperdekat supaya lebih jelas. Nah ini
Bentar kawan-kawan, ngeblur nih. Nah nih, hitam pekat bertambah hitam dan makin mengkilat ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, demikian info dari Jaka Kelana Yamaha tentang lebah yang ratunya mati di dalam koloni ya kawan-kawan. Mudah-mudahan membantu bagi kawan-kawan pencinta budidaya lebah madu, apalagi pemula. Untuk itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya kawan-kawan, untuk dukung channel saya ini supaya lebih semangat lagi bikin videonya ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Sekian dan terima kasih kawan-kawan.